Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, salah satu orang yang dapat masuk syurga Firdaus ni ada lima sifat. Dua daripadanya berkenaan dengan solat. Antaranya, ataupun kita kata bila sebut solat ada dua cabangan. Pertama, khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Maka berkemenanganlah orang yang beriman, antara sifatnya dalam solat mereka khusyuk. Tak cukup dengan itu, selepas beberapa ayat Allah menyebut wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka di atas solat-solat mereka, mereka jaga. Hafiz ni, yuhafiz ni penting. Dan disebut dalam nas yang diriwayat yang dinyatakan oleh Al-Quran Al-Karim, hafizu ala salawati was salatil wusta. Kamu jaga solat. Solat-solat lima waktu dan solat pertengahan. Ada kata asar, ada kata subuh, dan ada juga beri pendapat waktu yang lain. Betapa pentingnya jaga solat mengikut riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu burhanun wala nurun wala najah. Wa kana yaumal qiyamah ma qarun." Wahaman wa Firaun wa Ubay bin Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab masing-masing. Apa maksud? Siapa yang jaga solat dengan sebaik-baiknya, maka dia dapat tiga. Pertama, dia dapat cahaya. Cahaya ni penting, tuan-tuan. Cahaya hidayah, cahaya petunjuk, cahaya taat, cahaya dalam kehidupan. Kedua, dia dapat pembuktian. Kita kadang-kadang tengok muka orang solat dengan orang tak solat beza. Saya contoh ekstrim. Kalau kita tengok dua orang perempuan, umur 18 tahun. Seorang perempuan Islam Melayu, kulit tak berapa lah, comel sangat, gelap, hitam manis. Seorang lagi perempuan yang bukan Islam, ratu cantik. Ratu cantik. Menang pula antarabangsa. Tuan-tuan, umur 60 tahun kemudian, kita tengok perempuan Islam Melayu ni walaupun hitam manis, kerana kaki semayang, mukanya bersih. Kita tengok hak yang ni pula, tak ada apa dah. Tak ada no dah. Kenapa? Kerana da'i wuduk dia begitu lama, begitu banyak, begitu kerap, hampir setiap waktu, setiap hari, setiap masa dia wuduk, kesannya ada nampak. Ada, tengok. Bukan sekadar itu, burhan, bukti. Wa najatan yaumal qiyamah, orang jaga semayang ni, orang tu orang selamat. Tengok orang-orang semayang ni, tuan-tuan, Allah bagi banyak keselamatan. Sebab itu kita dalam semayang ni banyak doa. Bahkan mana salat itu dari segi bahasa, as-salat hiya doa, doa kaya dengan doa. Tapi sebaliknya, orang yang tak jaga salat, maka baginya hilang cahaya, hilang pembuktian, hilang keselamatan. Lebih teruk lagi, dia pada hari kiamat kelak bersama Qarun, bersama Haman, bersama Firaun, bersama Ubay bin Khalaf. Bersama Qarun maknanya bersama orang yang banyak harta. Kerana ramai orang tak semayang kerana sibuk dek harta. Kaya lajak duk sekira ke harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh kerana terlalu banyak berkira-kiraan dengan harta. Sampai kubur pun tak sedar. Yang kedua, bersama Haman. Haman ni siapa? Haman ni ibarat arkitek kepada Firaun. Orang panggil orang kanan, orang kuat, orang bantu, orang yang kita kata cyber trooper. Betul ke tak tahu istilah tu?
Mana? Orang yang bantu, yang kuat, yang nyokong kuat, orang-orang yang hebat-hebat. Oh, ni pun kadang-kadang sibuk. Yang ketiga, bersama Firaun, orang yang terlalu leka dengan jawatannya, sebagai keketuaannya, kebesarannya, akhirnya dia alpakan solat. Wa Ubay bin Khalaf, ini pembuka, pembesar Quraisy, ahli perniagaan, orang kaya, bangsawan, menentang Nabi daripada kota Mekah lagi sampai mati. Maka dia ni dalam keadaan tak Islam. Artinya bagaimana kelebihan orang jaga solat, dia akan dapat cahaya, dia akan dapat pembuktian, dia akan dapat keselamatan, dia dapat banyak benda. Baik tuan-tuan.